kabar semuanya? Kabar baik, sehat selalu. Video kali ini saya mau upload video masakan simple. Ikutin ya video ini seperti apa saya membuat masakan simple dan sederhana. Ini tahunya sudah saya goreng terlebih dahulu dan ditiriskan. Kemudian saya siapkan bumbunya, kemiri, tangga, bawang merah. Ini saya ulang. Saya haluskan sampai halus. Sudah halus, halusnya seperti ini aja saya buat. Ada sisa minyak goreng, sisa dari goreng tahu tadi. Kemudian bumbu yang sudah saya tumis. Kemudian saya masukkan cabai halus sedikit ya, ini sedikit saja tuh cabai merah. Kebetulan ada cabai merah halus yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk supaya merata, supaya tidak gosong sampai mengeluarkan aroma yang harum. Oh ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hanya Tuhan yang bisa membalasnya kalau saudara mau subscribe. Nah, kemudian saya masukkan air sedikit. Airnya sampai mendidih, saya masukkan ketumbar sedikit. Masako, penyedap rasa, garam. Aduk-aduk supaya tercampur semua bumbunya. Kemudian ini daun bawang yang sudah saya bersihkan, iris-iris. Kemudian saya cemplungkan ke dalam. Aduk-aduk kembali sampai mendidih. Lanjut, ada ikan benggol yang sudah saya goreng kering. Ini ikan benggol, ikan benggolnya kecil-kecil. Di sini namanya ikan benggol. Cicipin supaya tahu. Tahunya saya akan cemplungkan. Tahunya saya cemplungkan. Sampai menyerap bumbunya ke tahu dan ke ikannya. Aduk-aduk sampai menyerap. Nah, seperti inilah masakan simple saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikutinya. Ini sudah saya pindahkan ke wadahnya. Enak ini. Tinggal menikmati sambil makan. Terima kasih. Sampai ketemu di video.